Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membuat buket snack yang isinya ini dari konsumennya langsung ya, dan bentuknya requestan dari konsumen. Kira-kira bagaimana tutorialnya? Simak terus ya video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Untuk langkah pertama, kita siapkan snacknya dulu ya. Untuk snacknya ini, sebelumnya sudah saya beri tusuk sate bagian belakangnya, lalu saya tancapkan ke styrofoam yang ukurannya kurang lebih 6 x 5 x 10 cm. Kemudian saya beri kertas tisu bagian depannya, lalu siapkan kertas selofan satu lembar, saya potong menjadi dua bagian, lalu lembar kedua saya potong lagi ya, ini kisaran seperempatnya, saya potong dulu ya sobat ya. Untuk potongan seperempatnya ini saya gunakan sebagai dasarnya ya. Kita tempelkan di bagian paling bawah. Kemudian untuk sisa kertas yang tadi kita potong menjadi dua ya sobat ya. Lalu saya gunakan untuk wrapping pertama. Untuk sisi kanan dan kirinya sama. Untuk lembar kedua dari potongan yang pertama kita ambil, lalu kita potong menjadi 4 bagian sama rata ya sobat. Kemudian untuk dua potong pertama saya gunakan untuk layar kedua ya. Untuk sisi kanan dan kirinya sama. Untuk potongan kedua terakhir ini saya potong lagi ya. Untuk bagian yang kecilnya saya gunakan untuk layar ketiga atau seperti gembul ya. Nah, untuk bagian yang lebih lebar ini saya gunakan sebagai rok bagian depan ya sobat. Selanjutnya setelah semua terpasang bisa kita tempelkan stiker All Shop dan beri pita pada pegangannya supaya buketnya terlihat cantik. Nah, beginilah hasilnya, bagaimana cantik dan sangat menarik bukan? Hanya dengan satu lembar kertas selofan saja kalian bisa membuat buket snack menjadi sangat cantik dan lumayan gembul ya. Sekian dulu video tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.